Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Sila share, like dan subscribe. 3, 2, 1, go. 3. Okay, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi kali ni. Kita hari ni ada assignment baru untuk kita Mamu nak buat ni, nak berhidup kereta ni. Owner beli ya kereta ni apa dah banyak tahun tak jalan, jadi owner kata enjin dah rosak, noh. Jadi Mamu pun lama dah tak buat. Pasal nak uji balik nak refresh balik Mamu punya pengalaman, jadi kita tengok apa kan jadi noh. Yang penting kalian pasti penasaran untuk mengira apa tengok. Yang penting tengok apa kesudahan semua ada kereta ni jadi elok atau jelek. Tapi jangan duk gelak untuk Allah noh. Mamu ada pengalaman. Harap-harap jangan jadi cok kodok adalah noh. Jadi kita nak terus repair. Jadi kereta ni di belakang saya ni, di belakang Mamu ni ada satu kereta. Jadi untuk ambil spare part lah. Di scrap lah. Ambil kita akan convert barang ni ke sini noh. Ke sini. Jadi insyaAllah Mamu akan tunjuk satu-satu apa benda Mamu buat. Semoga jadi ini pengajaran, jadi pelajaran. Sebab apa kongsi ilmu ni ada satu pahala juga. Sebab Rasulullah okey, sabda Rasulullah SAW, yang mana tiga perkara bila kita meninggal dunia, umat meninggal dunia, tiga perkara yang kita akan bantu kita. Pertama kali sedekah jariah, kedua ilmu manfaat, dan ketiga anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Jadi ilmu manfaat ni. Jadi insyaAllah sama-sama kita tengok apa akan berlaku pada kereta ni. Harap doa yang terbaik. Sebab Mamu pun lama tak buat pemain. Harap-harap jangan jadi cokodok sudah. No? Jadi cokodok kita scrap. Okey, insyaAllah kita akan tengok macam mana kereta ni kita nak hidup semula. Ni, apa boleh tengok. Mamu tunjuk sikit keadaan kereta ni. No? Kereta ni memang dah teruk lah ni. No? Doa yang terbaik. Inilah kereta ni. Ini keadaan kereta yang kita nak repair ni. Kita nak buat balik. Dia tingkap pecah. Tingkap pecah. No? Di atas dah sikit. Kita tak buat banyak. Kita bagi elok. Ya. Kita tak cap kereta ni. Tapi kita akan hidupkan enjin dia. Hidupkan enjin dia. No? Ini keadaan dia. Okey. Yang major dia punya enjin lah. InsyaAllah kita akan hidupkan. Ini dia punya enjin ya. Tu. Saya yakin banyak peminat yang suka tengok macam mana cara membaiki enjin kereta. Dan sebelum itu sama-sama kita boleh belajar ilmu manfaat ni. Ilmu manfaat juga boleh bawa ke syurga. InsyaAllah. No? Ini tingkat yang pecah. Tingkat yang pecah. No? Kita akan tukar. Pertama kali kita akan tukar ni lah. Comel tingkap lah. No? Sebab hujan, keadaan hujan sekarang ni. Ini dalam kereta. Lampu. Lampu tak ada. InsyaAllah. Tak apa. Boleh nampak tuan-tuan. Boleh nampak. Ini. Comel yang pecah. Selera. Kena cuci. Tapi yang penting kita tukar tu. Kita tukar comel lah. Comel tingkap. Okey, kita tengok dalam. Dalam kereta. Okey, belakang elok sikit. Okey, tu sebagai first step. Sebelum kita mulakan tugas kita, pelajaran kita pada hari ini untuk biking ini. Okey, yang penting anda semua penasaran. Tunggu apa yang akan jadi. Yang dicok-korok sudah. Okey, dah. Kita sambung hidup ini. Kita sambung untuk baiki kereta. Okey, jangan lupa nak bagi tahu ni sebelah ni. Okey, kereta sebelah ni. Kereta ni kita akan convert lah barang-barang ni. Lah. Kereta ni kita ambil, kita akan convert pergi ke ISWARA sebelah tu lah. ISWARA tu. Okay, kita akan convert ambil apa yang perlu sini. Masuk sana. Umum lama tak buat pemain. InsyaAllah. Pasal boleh juga. No? Kita asah balik bakat. Kita asah ni, tajam balik insyaAllah. Okey, kita sambung video ni. Kita tengok video repair pula. Buka comel belah kiri tu. Comel belah kiri. Dia buka silap. Okey. Belah kiri. Belah kiri. Kita ganti comel tu. Ini kereta yang nak scrap ni.
lama tak buat pemen dah. Harap-harap Mamu boleh buat lagi lah. Ha? Dengan jicuk kodok dah. Dengan di nombor 6, pemen jaranam dah. Okay. Ini pelajaran kita seterusnya. Okay. Mula-mula kita tukar ni dulu. Tukar comin dulu. Sebab sekarang ni musim hujan. Dah lebatnya. Tak. Dah biar lama nanti dalam kereta rosak. InsyaAllah. Musim hujan sekarang ni. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Lembut bagaikan sentarang. Kacang gas. Jalan yang kita tengok elok tu. Yang kali kelambu rosak.
Bye.
Assalamualaikum.